Apa bisa akibat tidak adanya palang pintu di perlintasan kereta api, sebuah mobil tertabrak dan terseret kereta api jurusan Sukabumi Cianjur hingga 100 meter. Tidak ada korban jiwa namun penumpang mobil mengalami luka berat di bagian kaki. Selain itu kondisi mobil pun rusak parah. Inilah kondisi mobil bernopol D1137AIU yang kondisinya ringsek setelah tertabrak dan terseret hingga 200 meter oleh kereta api Siliwangi jurusan Sukabumi Cianjur yang terjadi pada Rabu Siang di Kampung Cibodas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman video warga, salah satu penumpang mobil berhasil diselamatkan warga sekitar setelah terjepit di dalam badan mobil. Namun, kondisi penumpang mengalami luka berat pada bagian kaki dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cianjur untuk diberikan perawatan medis. Menurut petugas, penyebab kecelakaan ini diduga akibat sang sopir tidak mengetahui ada kereta yang melintas karena di lokasi kejadian tidak adanya palang, pintu, ataupun penjagaan dari pihak PT KAI, sehingga pada saat kendaraan yang akan melewati lintasan tersebut tidak mengetahui ada kereta yang melintas. Kecelakaan di tempat ini akibat tidak adanya palang pintu baru kali pertama terjadi. Petugas pun masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Pihaknya akan memanggil masinis untuk dimintai keterangan. Masyur, tidak ada palang pintunya. Kemudian ada juga masyarakat yang menjelaskan eh, sebagian bahwa pada saat kendaraan ini sebelum tertabrak itu ada kendaraan lain yang ada di depannya mobil putih kemudian mungkin karena terhalang ini ini tidak sempat lewat ya tidak sempat lewat kemudian ini kereta datang tertabrak korban jiwa nggak sendiri itu kemudian korbannya tadi saya langsung yang mengevakuasi dengan masyarakat sementara itu tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun sang sopir dan satu penumpang lainnya mengalami luka berat dan kini sudah berada di rumah sakit umum daerah Cianjur untuk menjalani perawatan medis. Selain itu, kondisi mobil rusak parah dan rencananya mobil akan ditarik dari pinggir rel dengan menggunakan mobil derek dari unit laka Polres Cianjur, Heri Setiawan, Bandung TV.